Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigo dan siapa ini? Abang Abeng. Abang Abeng, channel YouTube-nya apa? Abang Abeng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, pemirsa, pada kesempatan hari ini saya Rinto Rigo dan Abang Abeng mau tunjukkan kepada pemirsa salah satu jenis ikan air tawar ya. Ya. Namanya apa? Ikan apa? Beringit. Oke, ukurannya cukup besar, pemirsa. Mau tahu ikannya seperti apa? Yuk kita tunjukkan yuk. Ini. Belum kan belum tanya. Bang, mana ikannya, Bang? Ini pemirsa ikannya. Nah, ikan beringit ini biasa ditemukan di air tawar ya? Iya. Air tawar yang airnya mengalir ya, Pak ya, seperti di sungai-sungai yang mengalir ya. Bukan di air yang tidak mengalir, bukan di kolam, bukan di genangan. Nih, seperti ini. Warnanya apa, Bang? Hijau. Hijau agak keemasan ya. Ya, di bawah perutnya tuh putih. Oh, di bawah perutnya putih mana? Oh iya, nih pemirsa. Jadi seperti yang Abang bilang, di bawah perutnya berwarna putih. Ada apa lagi? Insangnya ada 3 sisi. Oh iya, insangnya mana? Oh iya nih pemirsa, insangnya ada 3 seperti Bang Amin bilang. Di mulutnya ada apa? Kumis. Ada kumisnya. Nih ada kumisnya. Lagi sakit. Oh iya, matanya lagi sakit, Musa. Jadi ikannya nih dapat dipancing sama tetangga kita sebelah. Dan matanya sakit. Gelap. Satu yang sakit ya, satu lagi yang sakit ya? Gelap. Gala. Nah, ini jenis digolongkan ke ikan catfish juga. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin kena pancing, tapi bukan sih kayaknya. Nah, kayaknya ikan ini penyebarannya ada di Pulau Sumatera, ya. Di Kalimantan juga ya, Maya? Ya. Di Sumatera, Kalimantan, di Jawa ada juga ya? Gak tahu. Oke. Tadi di Jawa ada juga. Jawa ada juga ya? Nah, ikan ini bisa tumbuh sampai sekitar berapa, Bang? Berapa senti, Bang? 20. Sekitar 20 senti ya? Oh iya. Sekitar 20 sentian, misalnya. Nanti ikan ini akan kita coba masukkan ke dalam akuarium, ya, Bang ya? Iya. Nanti kita gabungan sama ikan apa ya? Komet. Bukan, nanti dimakan. Oh, nanti dimakan. Tapi sepertinya kalau dilihat dari mulutnya, pemirsa, ikan ini tidak memakan ikan lain atau bukan jenis predator. Karena kalau mau mancing ikan ini biasanya pakai cacing atau sama omrici namanya, kalau ulat yang di daun pisang, Bang? Pompong. Ulat pisang. Hah? Ulat pisang yang ada di daun pisang itu, Bang. Okay. Pernah lihat, Bang? Enggak pernah lihat. Nggak bisa, tapi siripnya ini lagi luka nih di belakang, di atas ya, Bang ya? Iya, siripnya lagi atas, luka tapi pecah. Iya, pecah. Dilaguin sama temannya. Oh iya, ini kumisnya juga lagi sakit kayaknya, lagi seperti berjamur. Ulangnya ya, pasti matanya juga sakit. Dilaguin pasti. Nah, Bang, ini jantan atau betina kira-kira, Bang? Ya, betina. Kenapa? Karena gendut. Oh iya, biasanya ini kemungkinan betina karena perutnya besar seperti ini. Lagi hamil. Ya, lagi bertelur. Nah, ini kotorannya nih. Tadi dia buang kotoran. Kan? Iu. Iya kan? Jijik. Nih. Nanti kita masukkan ke akuarium. Ya. Oke. Okay? Ada 2 lubang. Mana? Tuh. Oh iya, ada 2 lubang mana? Nih. Kata Bang, di bawah ada 2 lubang. Mungkin satu untuk buang kotoran, satu untuk bertelur, Bang. Iya, ya kan? Mata juga. Iya, gitu. Nah, kalau di daerah saya, pemirsa, ini biasanya dijadikan ikan asap. Jadi dibersihkan, dibelah perutnya, badannya dibelah, terus diletakkan di atas tungku. Di atas sapi ya? Iya, sapi. Ini sapi ya, Bang. Yuk, sekarang kita masukkan ke akuarium yuk. Iya. Yuk.
Nah pemirsa, sekarang kita sudah mau masukkan ikan beringinnya ke dalam akuarium. Di dalamnya ada apa bang, ikan apa? Ikan sepat, ikan sama naga. Ikan sepat sama ikan naga. Hei, ikan naga. Ada apa lagi? Di sebelahnya ada cupang, dan satu lagi di sebelahnya ada sepat terjebak. Ada sepat terjebak. Bang, ikan palmas itu disebut juga ikan apa? Ikan naga itu disebut ikan apa? Aligator. Ikan jenis aligator ya? Oke, kita masukkan ya bang ya. Ya. Nih kita masukkan. Nanti kita lihat. Satu, dua. Kotorannya ikutan. Ya. Ini bisa kalau sudah dimasukkan ke dalam akuarium jadi seperti ini dia. Jadi apa? Jadi tetap jadi ikan dong. Kalau masih di akuarium kecil tuh tetap jadi ikan juga. Tetap jadi ikan juga. Jadi warnanya bagus. Ada seperti kilau keemasan ya, Ma ya? Ya. Tuh. Berenangnya santai tapi bisa ngebut juga biar berenangnya, Bang. Hah? Bisa ngebut juga dia berenang, Bang. Agak emas sih. Ya, agak emas kan warnanya kan? Iya. Tapi di mulutnya, di bibir sininya tuh agak ada emasnya juga. Oh iya. Tadi ikan naga aku makan cepetnya. Oh iya. Kok lebih cepat lagi kok. Nanti kita ajarin ikan ikan beringinnya makan pur atau makan pelet ya. Tahun dia tahu tuh makan ikan kecil. Iya, makan ikan kecil. Bukan, dia makan cacing. Cacing? Iya. Cacing ada dah. Cacing lagi kosong, lagi habis cacing. Oke, sekian dulu video dari seri Indorigon. Dan siapa ini? Abang Ben. Abang Ben, nanti besok kita buatkan video ikan beringin makan cacing. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Keren ya, sendiri.